Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia RSB di mana saja berada, wabil khusus Kak Listi, semoga Allah menyayangi beserta keluarga dan para penyiar yang lain. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la wala illa billah. Bagaimana judul ya tentang mengubah circle ya lingkungan pergaulan yang tidak sehat ya? Bagaimana kita, apakah terwarnai, atau mewarnai, atau meninggalkan ya seperti itu? Jadi kalau kita cerita tentang pergaulan, kita ingat ada namanya kalau burung atau unggas itu ya akan memilih kelompoknya pergaulan elang dengan elang, ayam dengan ayam, merpati dengan merpati, sejenislah. Karena kalau seandainya ayam bergaul dengan elang, elang ini memakan ayam. Begitu. Jadi, <tell> tengok kondisi kita. Makanya di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan, Innama masalul jalisi soleh wal jalisi sau kahamilil misk wa fakir. Fahamilul miski imma ayyuh ziyaka wa imma anta ta' minhu. Wa imma anta jida minhu rihan tayyibah. Wa nafihul kir imma ayyuh reka siyabak. Wa imma anta jida rihan khabisah. Kurang lebih begini. Artinya perumpamaan teman yang kita bergauli itu yang baik dan yang tidak baik itu seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan orang yang berteman dengan pembuat ya parang atau pandai besi lah ya. Penjual minyak wangi itu antara dia akan memberimu atau engkau akan membeli darinya. Atau paling tidak engkau mendapatkan daripada si penjual minyak wangi tadi aroma karena berada dekat dengan dia seperti itu. Sedangkan pandai besi bisa jadi dia akan membakar pakaianmu atau engkau akan mendapatkan aroma tidak sedap dari bau besi itu. Karena kan mau merci pukulan besi itu kena ke pakaian kita. Inilah tamsilan atau contoh kepada orang yang memilih circle itu. Jadi kalau lingkungan dia itu lingkungan toksik, ya, lingkungan yang tidak sehat, yang beracun Orang yang akalnya waras itu akan memilih lingkungan yang baik untuk dirinya. Tapi, kalau orang yang otaknya rusak, akalnya rusak, dia akan bersama dengan orang yang sejenisnya karena sesama rusak. Makanya, lingkungan orang yang narkoba, dia akan berkutat dalam sirkel narkoba itu. Contoh, kalau kawan dia itu penjual narkoba, pemakai narkoba, atau orang yang mendapatkan keuntungan dari narkoba itu seperti sebagai kurirnya kan gitu. Kalau orang yang baik itu akan di circle orang baik. Dia akan mengingatkan tentang kebaikan, dia akan bersama dengan kebaikan begitu. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang rajin sholat, dia akan mengingatkan tentang sholat minimal. Kita akan tengok dia mendisiplinkan diri tentang sholat itu. Makanya perlu sekali Sebelum kita bercerita tentang circle pergaulan kita, sebenarnya tengok diri kita, kita ini posisi kayak mana. Kalau kita orang yang to'at yang bagus, biasanya orang bagus itu akan mencari circle yang bagus, dia mau menjaga kebagusan dirinya. Sementara kalau orang yang tidak bagus itu, ya dia akan membesarkan atau membiasakan atau melunakkan kebiasaannya kepada yang tidak bagus itu. Makanya circle ini juga mempengaruhi. Karena kita ini mentalnya melemah. Manusia itu lemah. Maka perlu circle atau lingkungan pergaulan yang mengokohkan. Makanya kalau kita cerita tentang masalah pergaulan yang tidak sehat atau toksik itu akan berdampak negatif bagi seluruh lini kehidupan kita. Contoh, kalau orang yang hobi begadang, itu akan mempengaruhi pekerjaannya besok. Kalau orang yang bergaul di lingkungan orang yang suka berkata-kata kotor, dia lazim dengan mendengar kata kotor itu bahkan dia mungkin biasa dengan itu. Kalau orang yang biasa menggosip, maka keseharian dia yang dicarinya itu adalah Masalah gosip-gosip itu, maka bertujuanlah kita uh, agar berupaya. Kalau sudah bagus di dalam diri kita, kita rubah lingkungan kita, kita berikan celupan warna si agar uh, si itu maksudnya celupan. Agar kita, kalau yang sudah kokoh yang kuat, tidak ikut warna mereka. Tapi kalau kita tidak mampu merubah warna mereka lebih baik kita cari yang senada dengan kita. Ibaratnya kalau sesama lagu dangdut ya dangdut gitu, kalau rock rock, jangan kita yang suka dangdut masuk ke uh, yang lain gitu atau yang lain gitu yang tak sesuai, makanya nanti tak akan nyambung. Bagi orang yang suka menggosip, orang yang tidak suka menggosip, seperti halnya uh, apa namanya itu ikan yang keluar dari laut. Ya, jadi kalau laut itu kan airnya asin keluar dari laut jumpa daratan dia akan mati tak sesuai jiwanya tak nyaman dirinya seperti itu maka memilih lingkungan itu atau kalau sudah koko dirinya mengubah lingkungan itu adalah usaha makanya orang tua kita itu sering mengibaratkan dalam petua-petua yang lama jadilah engkau seperti ikan yang hidup di laut dia tidak terubah rasa daging ikan itu karena dia hidup terus bergerak cuma kalau yang mati dimasukkan ikan apa itu garam maka akan berubahlah jadi ikan asin itu karena dia sudah mati kita tengok sebagaimana sekarang pergaulan bebas narkoba kekerasan model-model tawuran ya. Islam menyuruh kita untuk Memperjuangkan ahlak yang terpuji, tinggalkan eh, pergaulan-pergaulan toksik dari circle yang tidak baik tadi, karena dampaknya juga akan berpengaruh dalam ibadah kita dan negeri akhirat kita. Karena di akhirat nanti, kita akan dikumpulkan bersama orang yang sejenis kita, orang yang rusak moralnya suka dengan konflik itu akan dikumpulkan dengan orang-orang seperti itu. Sebelumnya kita kalau ingin merubah keadaan circle yang tidak baik itu tengok apa sebab. Kalau di lingkungan itu adalah orang yang tidak rajin sholat berarti kan kurang pendidikan agama. Pengaruhnya juga mungkin lingkungan, lemahnya iman. Solusinya, upaya kita menguatkan iman. Iya. Jadi yang paling dekat itu jalankan ibadah, dekatkan diri kepada Allah, lakukan ketaatan. Selanjutnya mencari ilmu. Anjuran terus belajar. Karena ilmu itu akan memberikan penerangan kepada kita. Selanjutnya juga memilih teman. Memilih teman. Tadi kan ada rencana mau merubah. Kayak mana ya? Mau memilih teman. Sedangkan pekerjaan kita satu tempat. Berarti kita membatasi koneksi kita dengan orang-orang toksik. Hanya ala kadar saja. Artinya tidak memberikan ruang di dalam hati kita untuk menerima toksiknya dia dengan kita atau rusaknya ahlaknya. Penting sekali memilih teman yang baik ini. Sejalan dengan nilai-nilai agama. Habis itu sekarang seperti macam WA ya. Ada komunitasnya, ada grupnya. Di Facebook gitu juga ya. Jadi saya ada mendapati itu grup-grup LGBT itu di dalam Facebook, tinggal ketik saja kan grup LGBT. Ya, jadi nanti akan ada komunitas mereka, mereka buat acara, mereka buat event. Ya. Jadi ini karena ada komunitas, kayak komunitas uh, orang yang baca Quran, komunitas sholat sunat itu kan akan mempengaruhi. Sekarang kan sudah ada kemajuan zaman jadi mudah. Akhirnya kalau jika itu semua sudah diupayakan tapi tidak dapat, beranilah kita melawan arus. Kita harus teguh. Andai kata lingkungan itu kita dalam pusaran orang yang toksik, circle-nya, maka lawan. Begitu. Artinya kita harus menunjukkan warna kita jati diri. Aku tidak suka. Kalau di lingkungan itu narkoba, gitu, kita harus berdiri sendiri. Aku nggak suka dengan itu. Makanya kembali kepada kekuatan diri kita bermohon kepada Allah agar mental kita bisa menghadapi segala circle yang toksik tadi. Begitu, Kak Isti. Iya. Yeah. Yeah. Iya, jadi begini Kalisti. Kalau dia sudah menjelaskan jati dirinya kan, duluanlah lah, nggak uh, perlu apa lain sebagainya. Sebenarnya kita bersyukur dia sendiri sudah memfilter diri kita dari dia. Iya, jadi artinya kalau sudah kita kenal orangnya seperti itu, ngapain kita menghabiskan tenaga kita, waktu kita? Orang nggak mau kok, ibaratnya orang kenyang kan? dikasih makan ya dia nggak mau gitu orang yang patut dikasih itu kan yang mau makanya kita bukan mundur teratur ya Kalisti tapi filterisasi itu sudah terjadi kita cari lingkungan yang mendukung jiwa kita ha, jangan terus berkutat dengan ini kembali ke mentalnya Kalisti lah kalau ngajak orang kayak gitu ya kalau memang itu termasuk keluarga kita, anak kita, pasangan kita atau lain sebagainya. Ini untuk umum ya, bukan untuk Kalisti saja ya. Eh uh, itu harus ada upaya. Tetap saja anak itu diajak terus, pasangan diajak terus kan namanya kita itu tanggung jawab ya dalam lingkungan kita. Tapi kalau yang di luar tekanannya itu berbeda dengan tanggung jawab yang terjadi seperti itu Kalisti. Heeh. Uh, Iya, mm. nah, udah itu lagi dalam mengajak. Ya, mengajak ini kan mungkin dua, bisa dipenuhi juga bisa ditolak, maka belajar sabar. Kita ini kan ada penolakan, itu mau menjelaskan pada diri kita, berarti apa yang kuharapkan selama hari ini belum tentu juga akan terwujud. Jadi, penolakan itu juga adalah bahasa kehidupan, kan gitu? Mm -mm. Assalamualaikum mm. warahmatullahi wabarakatuh. Mm. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, yeah. kalau pasangan sendiri ngajak ke arah yang benar, berarti Anda salah memilih pasangan. <laughs> kan pasangannya ngajak yang benar, pasangannya nggak mau. Berarti pasangan ini salah memilih pasangan, kan gitu. <laughs> ini namanya udah, apa namanya itu? Triple kill ya, mungkin begitu. Sudah headshot langsung gitu. Jadi kalau kita mendapati pasangan yang nggak... <laughs> betul ya mungkin pada dasarnya kita nggak betul cuman ya awalnya mungkin sejalan sama-sama nggak betulnya mm -mm. cuman dalam perjalanan si pasangan yang satu ini sadar gitu dari lamunan dan tidurnya selama hari ini dari patah morgananya uh -uh. rupanya kawannya ini nggak sadar berupaya mau nyadari nggak mau sadar <laughs> jadi itu kembali kepada yang punya pasangan gitu cuman terus berdoa dan sabar lah ya seperti itu. Iya, sabarlah. Namanya udah memilih pasangan seperti itu ya kan. Terima. Iya, saya nggak terlalu menyimak pas lagi di Medan nengok siaran langsung dari radio RSB kan. Cuman suaranya kan kurang jelas. Hmm. Bisa ditambahkan apa lagi itu. Untuk nangkap suara itu, iya, 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 baik juga, iya. Yeah. Ya merusak mata pencarian Merusak kesehatan Ya Untuk memakai sabu-sabu itu Duitnya kan lumayan tinggi nah, Nanti kan harusnya belanjanya sekian Gara-gara untuk sabu-sabu kan berkurang Akhirnya terganggu Ini jangan terbuai dengan Apa namanya itu Rayuan para buaya itu Walaupun saya buaya juga kan Sama saja laki-laki itu kan seperti itu Cuman eh, kepada yang di gombal inilah yang harus berpikirkan gitu. Iya, hmm. itu udah otomatis. Nggak narkoba saja bisa tergesek kan. Apalagi narkoba. iya Susah itu. Harus dari mentalitas dirinya untuk berupaya meninggalkan. ya termasuk juga kan itu boleh disarati pemeriksaan HIV AIDS, boleh juga narkoba. Itu kan syarat. Jadi kalau memang kita lebih memperhatikan untuk masa depan, maka tidak ada salahnya kan. Hmm, kalau hanya sekedar mau hura-hura, poya-poya ya mungkin nggak perlu memperhatikan apalagi model hidup yang sudah canggih ini kadang kan kiblatnya bisa ke barat. Akhirnya ya kehidupan free sex ke apa kebebasan itu ya pergaulan yang terlalu begitu mm -hmm. oh ya yeah. mm. jadi sebagaimana berupaya memilih circle yang baik itu sangat dianjurkan oleh agama begitu juga berupaya untuk meninggalkan circle yang buruk. Karena itu berdampak bagi kehidupan kita, pekerjaan kita, agama kita, dunia kita, akhirat kita. Mohon kepada Allah Ta'ala lewat keterbatasan diri kita, lewat doa kita, lewat sholat kita. Ya Allah, jadikanlah lingkunganku ini lingkungan orang-orang yang soleh dan jadikan juga aku orang yang cinta dengan kesolehan. Semoga Kalisti serta keluarga dan seluruh pendengar setia RSB menjadi orang-orang yang dipatutkan untuk mendapatkan circle yang baik, pergaulan yang bagus, diberikan kemudahan dalam segala aktivitas rezeki lancar selamat dunia, selamat akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.